Diperkirakan ribuan bahkan puluhan ribu warga akan turun ke jalan menyambut kepulangan Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Jokowi akan mulai disambut ribuan siswa saat tiba di Bandara Adi Sumarno. Dari bandara ke kediamannya, Jokowi akan disambut ribuan siswa di pinggir jalan. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabakprokompim Pemkot Solo Sulistiarini mengatakan puluhan ribu siswa itu akan dibekali dengan bendera merah putih di sepanjang rute kepulangan Jokowi dari Bandara Adi Sumarmo sampai ke kediamannya. Sulistiarini menambahkan, Jokowi rencananya akan sampai di Bandar Udara Bandara Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali sekitar pukul 16 WIB. Kita sudah berkoordinasi dengan protokol istana, jajaran TNI Polri. Pak Jokowi akan menuju Solo tanggal 20 Oktober tahun 2024 jam 16 sudah landing di Bandara Adi Sumarmo. Kita menyiapkan penyambutan dalam bentuk visual baliho, videotron, dan spanduk. Penyambutan oleh warga dan siswa sekolah di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai Sumber, terangnya.